Tujuan dari kegiatan ini, kita sebut Pak Pers, kardus halal di halal, dan masih mengalami saya Idul Fitri. Pertama dan utama adalah untuk mensosialisasikan program prioritas pembangunan di Jakarta Selatan. Untuk menjalin hubungan baik antara pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan pekerja media, Sudin Kominfo Mas Jakarta Selatan menggelar halal bihalal sekaligus jumpa pers kepada awak media di kantor Wali Kota Jakarta Selatan Jumat 15 Agustus 2014 dalam kegiatan silaturahmi kepada media dihadiri Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Nur beserta jajarannya. Pada kegiatan tersebut juga dipaparkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat sekaligus penanganan permasalahan yang terjadi di Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Nur mengatakan, pertemuan kali ini mempunyai makna yang sangat penting, dapat memperkuat semangat kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin selama ini. Oleh karena itu, media juga merupakan bagian penting karena berperan serta dalam keseluruhan proses pembangunan Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan kami pada hari Lebaran yang lalu, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke PBB ini cukup besar, cukup meningkat. Dalamnya adalah rekan-rekan wartawan, baik media cetak, media elektronik, yang memang kita harapkan memiliki satu kontribusi bagaimana kita memberikan masukan-masukan yang positif, yang kontribusif untuk pembangunan Kota Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.